Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gubeng Channel. Nah, ini sekarang waktunya istirahat ya. Istirahat, udah ada suara azan. Kita istirahat dulu, yang mau sholat dulu, yang mau makan siang dulu, konsumsinya udah pada diantrin. Oke, kita lanjut lagi ntar. Lagi makan siang di Bayur, terkenal dengan nasi jagalnya. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Nah, gue review tuh nasi jagal, guys, di Bayur. Ini makainya apa ini? Ketelan. Nasi sambal, tapi ini nikmat, guys. Emang kayak gini nasi jagal itu, guys. Bang istirahat tadi, Bang. Ini kenapa baru makan, Bang? Ini jagal ya. Oh iyalah, Bayur lah jagal. Om ya. Sejagal mantap. Mana udah? Habis ini ya? Ini mau jalan. Tampil. Oh iya. Ini mana lagi nih? Nih. Woi, waktu jauh bener. Aduh. Bang, Kode. Iya. Ini Kode no tadi baca di sono no, dia no ketuanya dari PIK ya. Iya. Iya, ini dari PIK nih. Yang Budi itu yang biasa bikin blog. Oh no, Om Budi no. Iya, oh iya. Jadi ini teman-teman yang mau pesan bok cekep. Silakan pesan. Pesan udah bok apa aja udahlah. Pokoknya mau dia digocekin. Iya. Dikopoi. Ini dari cakung. Oh ini cakung ya, lupa tadi. Di sononya warnanya putih, kostum ininya hitam. Jadi nyariin nih. Ya dari cakung juga pada hadir. Mending kita silaturahmi om ya, weekend ya minggu. Soalnya momen-momen kayak gini jarang. Nggak kayak apa namanya gantangan gitu ya, burung kicau kan tiap minggu tiap hari juga ada. Kalau kekep kayak gini apa komunitas, jadi jarang, bukannya ini maksudnya berkumpul di satu titiknya jarang. Kalau masing-masing komunitas sih emang ya mungkin kumpul tiap harinya gitu. Ya udah, kita ke depan dulu nih. Ada orang di serobong. Gidi. Udah pada tampil. Oh, udah. Udah tadi udah no, yang ono udah tadi. Udah. Ya, tinggal Om. Guys. Tukang kopinya kayak serius ngeliatinnya. Di. Mau kopi gampang, tinggal pesan nih tuh. Komisi Babe, ya Be. Digocekin ini. Oke, ini udah tampil ya. Udah tampil ini si Virus. Virus 04 dari Om Kojai. Dia nih yang punya menu percepat kalau nggak salah. Oke, jadi teman-teman, pertarungan berikutnya yaitu adalah Om Kojai dari Virus 04 dan dari Ciracas ya. Om siapa itu? Gua belum kenal ya. Bukan belum kenal sih, tadi gue lupa aja gitu namanya. Jadi gue sebutin takut salah. Jadi yang pasti ini yang gue tahu dari Virus, yang partnernya Virus yaitu ownernya Om Kojai. Oke, jadi ini dia yang apa namanya, skillnya terkenal dengan menu percepatnya ya. Dengan menu percepatnya, gaya SL-nya, air attack dan skill-skill lainnya juga dia shadow luring sangat cepat ya, dia mengambil poinnya. Dan di sebelahnya Om Kojai yang dari Ciracas, jadi dari pelepasan burung pertama sampai sekarang ya, mungkin burungnya belum menyambit satu ulet pun yang di
lempar atau dipanggil ya. Jadi burungnya itu masih tetap mau soar di atas. Oke, jadi teman-teman bisa menyimpulkan antara settingan burung teman-teman ya. Jadi mungkin kita setiap membawa FF atau membawa lomba, kita harus tahu settingan atau takaran pakannya ya, yang biasa disebut dengan pola makan dia. Jadi nah, dari yang Ciracas ini mungkin entah salah pola makannya atau dia sudah terlalu kenyang. Kemungkinan juga dia senang bermain angin. Tapi yang gua rasa biasanya dari pola makan, entah itu dia sudah dipanasin, diterbangin, dan belum dilombakan. Dan setelah dilombakan bisa mengakibatkan seperti ini ya. Jadi setelah ditarik-tarik atau setiap mau lempar umpan itu tidak mau turun, malah dia senang di atas. Dan kita kembali lagi kepada Om Kojai, yang si virus tetap nih wush, dia turun dengan mengelukik. Kalau nggak salah itu dia memainkan XL ya. Nah itu XL Shadow Luring. Jadi kalau Shadow Luring itu mengambil poinnya lumayan cepat ya, karena satu kali dua kali lewat. Nah teman-teman bisa lihat yang si virus itu dia dengan cepat ngambil poin. Nah lihat teman-teman, bentar lagi nih. Oke, bentar lagi. Nah ya kan, balik lagi sep. Oke, nah itu dia Shadow Luring ya. Nah itu pengambilan poin yang sangat cepat sekali untuk lomba. Mungkin dari pola makan atau settingan itu bisa mempengaruhi ya. Jadi buat teman-teman yang punya partnernya, coba dicek yang nggak terlalu respon, mungkin bisa dicek dari pola makannya ya. Entah dilaperin atau jangan terlalu kenyang juga ya. Oke teman-teman, mungkin ini waktu lomba ya, lomba di acaranya KFFC Cipondo. Oke, pertarungannya sudah selesai, perlombaannya sudah selesai. Karena video gua yang sebelumnya itu kena copyright. Jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video ini. Oke, buat teman-teman gua ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Gua Biung Channel. Salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.